dari kelas 2 tanah. Thank you.
pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Menantikan kami untuk sayang, ku tercinta. Sudah matang, masukin ke mangkok. Enak, makanan yang kita tanam, ambil mas, sendiri, lebih enak, lebih sehat, lebih mudah. Terima kasih. Banyak gunanya loh, mengandung zat besi. Zat besi itu untuk pembentukan sel darah merah. Assalamualaikum, nama saya Maher. Saya dari SD 2 Tanah. Saya akan membuat es timun serut lemon. Nah, di sini bahan-bahannya ada timun, lemon, dengan es, dengan air, gula yang sudah matang. Terus alat-alatnya ada talenan, penyerut, sama wadah, sama sendok. Saya sekarang dengan pisau, saya sekarang akan meraut timunnya. Alhamdulillah, saya sudah memarut timunnya dan sekarang saya akan memasuki air gulanya. Terus kita aduk sebentar. Nah, ini sudah selesai. Terus kita taruh. Kita akan memotong lemon. Alhamdulillah, saya sudah memotong lemonnya dan sekarang kita masukkan ke es timun. Sudah masukkan, terus kita masukkan es batu. Ayo.
Nah, ini sudah selesai. Terus kita aduk sebentar saja. Ini sudah selesai. Dimasukkan esnya. Manfaat timun itu adalah sebagai antioksidan dan menurunkan gula darah. Nah, teman-teman, sampai sini saja saya membuat es timun serutnya. Terus kalian bisa menyobanya di rumah masing-masing. Dadah, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama aku Mizan. Aku dari kelas air. Aku hari ini mau bikin bakso pakai sayur pakcoy. Ikut aku yuk. Sekarang kita ada di dapur. My kitchen. Pertama, aku mau menentukan bahan-bahannya. Oh iya, tunggu teman-teman. Aku pakcoy aku mati. Jadi aku beli pakcoy di tukang sayur. Aku bahan-bahannya adalah kuah ceker dan pakcoy dan bakso 30 biji, bumbu, daun bawang sama bawang goreng dan shirataki. Kita masak yuk. Oh iya, teman-teman, aku ditemani sama ibuku. Ayo kita mulai memasak. Yuk, pertama kita panaskan kuah ceker. Dan kita panaskan siratan. Setelah ini, masukkan bakso. Kita potong-potong dulu yuk. Batangnya juga enak loh. Nah sekarang masukkan bakso ke dalam kuah, pelan-pelan ya. Boleh diaduk pelan-pelan ya. Terima kasih.
yuk yuk. Ih, mantoknya bakal lebih. Sukan siapa itu? Pizza. Bikin berapa porsi? Untuk pizza. Ini untuk siapa? Mami. Ini untuk ayah ya? Juga ya kemarin yang mizan ya. Jadi kita beli di tukang sayur deh. Udah harum belum? Kita masukkan bawang gorengnya sekarang. Kelihatan enak teman-teman. Tadi berapa sendok dalam bawang? Apa? Bawang gorengnya? Coba kita cobain rasanya ya. Ya. Bismillah. Udah cukup gak sini? Cukup gak sini? Tambahin garam gak? Cukup ya? Ya. Alhamdulillah. Rasanya sudah matang. Sekarang kita masukkan apa? Sayur? Coba bisa dihitung sampai 60. Coba 1 menit deh. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20. Sepertinya sudah. Oke. Ternyata cukup 20 detik aja ya. Iya. Udah jadi, alhamdulillah. Kita siap makan. Teman-teman, sayur pakcoy basoku udah matang. Wah, alhamdulillah. Nah, sekarang Mami tanya nih, manfaat sayur pakcoy buat tubuh Mizan apa? Bikin kita sehat dan tinggi. Oh, Masya Allah. Dan karena gizi. Karena baso mengandung protein daging. Ya? Ya. Kalau pakcoy? Vitamin apa? Vitamin buat kita biar gak sakit. Biar kita gak banyak sakit. Iya sih. Coba, sekarang cobain gimana rasanya. Bismillah dulu. Bismillah. Potong dulu, baksonya masih panas. Bismillah dulu ya. Ya. Bismillah. Bismillah. Gimana rasanya? Enak. Yuk teman-teman, ajakin dong teman-teman yang makan. Ayo teman-teman kita makan. Sayur pakcoynya, coba.
Sepertinya enak ya. Nanti Mami juga mau makan lah. Ya. Semoga Mami bisa sehat juga kayak Mizan. Iya. Dah. Selesai. Sekarang Mizan beri salam dulu. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zaidan, kelas SD 2 Tanah SKI Meruyung. Saya ingin memasak terong goreng tepung yang langsung hasil panen tanaman sendiri. Bahan-bahannya adalah air, pisau, talenan, bumbu tepung, terong, ikan, sama minyak. Dan sekarang saya ingin memotong terongnya, sama potong yang di ujung itu. Dalam tepung bumbu yang sudah lalu nyalakan kompornya. Nah, sekarang saya ingin memasukkan terong yang sudah dikasih bumbu ke dalam lagi yang lainnya. Kalau sudah kecoklatan, kita akan angkat. Wah, sudah ada yang warna coklat. Kita angkat. Terong gua
sudah siap. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Namira dari SD 2 Air. Sekarang saya mau masak tumis bayam tahu telur puyuh. Yuk ikut saya. Bahan yang dibutuhkan adalah bayam, bawang merah, bawang putih, daun salam, telur puyuh, saus tiram, air, tahu, garam, bawang goreng, minyak. Lalu masukkan bawang merah, bawang putih, juga daun salam. Nanti sampai harum ya. Tuang air. Tunggu sampai mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan bayam. Masukkan garam, masukkan telur puyuh, dan tahu. Terus ya sampai matang. Mudah kan membuatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adan Khairi Sabit dari SD 2 Air. Hari ini saya akan memasak sayur bayam merah bening. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan alatnya. Bahan-bahannya, bayam merah, 1 ikat bayam merah, 1 sendok garam, 1/4 sendok teh penyedap rasa, daun salam, 1/4 sendok teh gula, 3 butir bawang merah, dan 700 ml air. Alat-alatnya yang kita butuhkan, baskom, gelas untuk menaruh air, centong, panci kecil, pisau, talenan, piring kecil, dan sendok teh. Pertama-tama cara memasaknya, kita petikan bayam merahnya. Thank you.
Sekarang mari kita cuci. Kita potong bawang merahnya. Ketika sudah, kita masukkan air tadi ke dalam panci kecil. Setelah itu kita taruh panci di atas kompor. Nyalakan kompor. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan bawang merah ke dalam panci kecil. Dan kita juga memasukkan salam, daun salam. Lalu kita masukkan bawang merahnya. Lalu kita masukkan bumbu-bumbunya, garam dan ini ada perasa. Lalu kita aduk hingga merata. Nah, diamkan. Setelah itu diamkan 5 menit sampai matang. Oh iya teman-teman, ini aku menanam sendiri. Dan manfaat ekonomis menanam, kita tidak perlu repot-repot beli dan hemat uang. Oh ya teman-teman, bayam juga punya manfaat loh. Manfaatnya 1, menguatkan daya tahan tubuh, mengatasi anemia, dan mengandung zat besi. Oh iya teman-teman, bayam merahnya sudah matang dan siap disajikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Lalia. Saya akan memanen tomat, cabai, dan kemangi. Akan dibikin sambal.
panen yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tomatnya kita penampil yuk. Sudah siap untuk dibikin sambal. Yuk, kita bikin. Nah, teman-teman, ini adalah panen aku, tomat dan cabe. Nah, kita cuci dulu ya, baru kita bikin sambal. Nah, sekarang kita akan bikin sambalnya. Bahan-bahannya adalah tomat, cabe, bawang merah, terasi, gula, sama garam. Teman-teman, saya memasak tomat
dan kemangi dari hasil panen saya sendiri. Menurut saya, manfaat ekonomis dari memasak menggunakan tanaman yang ditanam sendiri, 1. Agar tidak boros uang, 2. Lebih dekat, 3. Lebih aman dari racun, 4. Gratis, 5. Bisa berbagi dengan orang lain. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD 2 Tanah. Saya ingin membuat makanan favorit saya, yaitu jasuke. Makanan yang akan saya buat, resepnya adalah 4-4-4. 4 bahan, 4 alat, dan 4 langkah cara membuatnya. 4 bahan yaitu adalah jagung, susu, kental manis, keju kraft, dan air setengah gelas. 4 alat sekarang adalah piring saji, parutan keju, panci, dan pisau. 4 langkah cara membuatnya adalah, pertama, pil jagung ya, jadi mau pipil dulu jagungnya. 1, 2, 3, jadi deh. Sekarang kita masukkan ke dalam panci. Sambil kita tunggu jagungnya matang, kita parut keju dulu yuk. A few moment later. Ya, udah matang. Oh iya teman-teman, durasi pembuatan makanan ini cuma 17 menit dan bahan-bahannya juga mudah dicari. Juga makanan ini bermanfaat banget karena mengandung karbohidrat yang membuat kita kenyang, mengandung kalsium, bagus untuk kesehatan gigi dan tulang, juga mengandung vitamin, mineral, juga protein. Sekian masak-masak dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dana dari SD 2 Tanah Air. Hari ini saya akan memasak nasi goreng pedas. Bahan-bahannya bawang merah 2, bawang putih 1, cabai 2, tomat 1, garam secukupnya, nasi.
ini nasi gorengku sudah matang. Yang manfaat memakan nasi goreng yang pertama memberikan energi. Yang kedua kayak antioksidan. Yang ketiga menjaga kesehatan kulit. Yang keempat menjaga kesehatan tulang. Yang kelima membesarkan otot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikan nafi marojat analogin ajabana. Amin. Enak.